Halo teman-teman, selamat datang di Shantami. Hari ini aku mau nunjukkan ke kalian gimana caranya memotong ayam. Nah ini ceritanya, kemarin pas aku nitip beliin ayam sama Ayang Beb, itu aku dibeliinnya sebiji bener-bener ayam bulat. Jadinya aku balik lagi ke Lotemart buat minta potongin sama si abang. Nah pas minta potongin sama si abang itu, aku juga sekalian belajar gimana caranya memotong ayam. Nah ini dia pelajarannya yang aku akan share ke kalian. Nah itu pertama kita tutup saja keluarkan ayam dari bungkusannya. Nah si abang sih langsung potong, tapi aku pribadi aku lebih suka membersihkan ayam aku sekarang, bersihkan dari kayak bulu-bulu yang masih tersisa, ada kayak lemak-lemak kulit-kulit yang masih nyisa gitu, aku mau bersihkan sekarang, lebih gampang daripada nanti pas udah dipotong-potong kecil-kecil. Tuh teman-teman, setelah bersih, kita mau bagi dua terlebih dahulu ayamnya. Kita cengkram di pahanya seperti itu, terus kita potong bagi dada dan paha. Nah, bagian pahanya ini kita mau bagi jadi tiga. Ini kalau motong ayamnya jadi 8 bagian ya teman-teman. Tuh, jadi mereka yang bawah tuh bagi tiga, terus udah gitu, yang tengah-tengahnya itu kita mau buang pantatnya. Ini nih pantatnya teman-teman. Terus juga kalau kalian nggak terlalu makan lemak, kalian bisa buang lebih banyak seperti yang aku lakukan itu. Tapi kalau kalian suka ada lemak-lemak di pantatnya itu, kalian bisa ambil potong secuil dikit tuh teman-teman. Setelah itu kita mau potong dadanya. Kita mau potong tepat di samping tulang dada ke lehernya itu loh teman-teman. Jadi, nah yang ada nyempil tulang lehernya itu kita potong jadi tiga. Potong dekat tulang leher dan potong di tengah dada. Sedangkan yang dadanya pure kita mau potong jadi dua. Dan ini dia teman-teman, segampang itu. Kalian gak perlu khawatir, gak perlu terintimidasi. Udah jadi. Jadilah ayam potong 8. Semoga kalian suka tutorial ini. Kalau kalian merasa berguna, bisa like dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.